dunia Minecraft. Indah seperti biasanya. Aku barusan spawn di dunia ini, guys. Ada swamp, ada plain, dan juga ada biome ash. Well, tempat spawnku ini lumayan unik ya. Di belakangku juga ada pegunungan itu, guys. 4 biome dalam satu tempat. Oke, kurasa itu adalah pertanda baik ya. Oh my god. Oke, kurasa itu adalah pertanda buruk ya. Ya ampun, baru semenit main game ini udah diledakin creeper aku, guys. Ya udah, kita bakalan coba tamatin Minecraft sekarang, guys. Kita bakalan bikin crafting table. Oke, kita bakalan bikin crafting table lagi di sebelah sini. Bentar. Apakah mataku membohongiku sekarang, guys? Apa yang terjadi di sini? Ilmu sihir macam apa ini, guys? Oh no. Kalau misalnya aku pasang blok lain gimana? Gimana? Bam. What? Kok jadi slime sih? Aku bisa lompat-lompat di atas dirt ini, guys. Tadi beneran dirt loh. Bentar. Kita bakalan coba kumpulin 5 dirt sekaligus kita bakalan pasang, guys. Let's go. 3 2 1 pep. Oke, aku dapat alat pemutar. Oh my god, guys. Dengan ini aku bisa memutar big stepku. Oke, sekarang serius. Di video Minecraft kali ini aku bisa memasang blok dan blok itu akan berubah menjadi random. Literally blok apapun yang kurubah menjadi blok random, guys. Contohnya dirt bisa menjadi wool kurasa, atau mungkin oak wood seperti biasa ini juga bisa berubah menjadi blok terakota. Yap, dunia ini rada gak jelas, guys. Dan hari ini aku bakalan coba untuk bermain di dunia yang gak jelas ini, guys. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Thank you juga buat 3 juta subscribernya, guys. Yuk subscribe yuk, biar 4 juta subscriber. Oh my god. Soalnya jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita bakal mulai videonya, guys. I hope you guys enjoy it. Oke, jadi blok apapun yang kukumpulkan di sini itu nggak ada yang berguna, guys. Yang berguna adalah blok yang kuhancurkan saja. Biar aku tunjukkan apa maksudnya, guys. Kita bakalan coba untuk membuat crafting table di sebelah sini. Dan kita bakalan bikin pickaxe dulu, oke? Kita bakalan bikin crafting table dan... Oke. Hey, crafting table-nya nggak berubah. What? Kok bisa sih? Padahal tadi berubah loh, guys. Well, kurasa itu adalah suatu keajaiban. Kita tidak boleh mensia-siakannya ya. Dengan crafting table ajaib ini, kita bakalan bikin peralatan pertama kita. Tentu aja kita akan mengikuti aturan dasar bermain Minecraft seperti biasa, guys. Kumpulin batu dulu ya. Kamu sudah tidak kubutuhkan wooden pickaxe? Buang! Kita bakalan naik dulu dengan dirt blok ini ya, dan kita bakalan bikin stone pickaxe. Kita bakal membutuhkan tool yang bagus, guys. Tapi kita dapetin barangnya bukan cara dengan mining, melainkan kita bakalan menghancurkan tanah yang banyak supaya kita bisa mendapatkan blok yang banyak seperti yang kulakukan sekarang ini, guys. Kita udah punya 16 dirt. Kita bakalan coba taruh semuanya. Yap, apa yang kudapatkan? Let's go. Oh, ngegacha, guys. Let's go. Aku dapat iron 1 biji. Aku juga dapat flashing table, gravel. Meh, ini jelek-jelek semua, guys. Cuma iron doang yang bagus. Oh my god, 16 dirt ku taruh hanya ada satu yang berguna. Waduh, ini sepertinya bakalan susah, guys. Oke, kita coba lagi dengan 20 dirt sekarang. Apakah aku bisa mendapatkan yang bagus? Ada chest, guys. Apakah ada isinya? Jawabannya adalah ada, guys. Aku punya glow berries juga. Buat apa glow berries? Ini buat apa, guys? Aku nggak tahu. Ini 117 yang baru apa? Hey, tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian tahu fungsinya glow berry. Ini aku juga belum bisa makan juga sih. Bentar, coba aku sakitin diriku sendiri biar lapar. Oke, udah lapar. Kita bakal makan. Apakah aku jadi glowing? Glowing gaming kah? Enggak. Well, aku merasa seperti di scam sekarang, guys. Glow berries tidak membuatku glowing. Well, tapi yang penting membuatku kenyang lah ya. Wah, yang di sebelah sini nggak ada yang bagus, guys. Cuman hay bale buat makanan, yang lainnya sampah, guys. Mungkin shulker. Shulker bisa berguna mungkin. Kita bakal bawa ya shulker box. Dan oke, yang lainnya jelek. Tapi aku juga udah bisa bikin iron pickaxe di sini. Nah, kalau misalnya udah bisa bikin, kita kan tadi di sini ada gold. Kita bakal ambil gold tersebut, guys. Nah, let's go. Sekarang aku punya gold ingot, guys. Kira-kira blok apa yang mudah untuk didapatkan yang bisa kutaruh secara unlimited? Well, kurasa tanah ini adalah pilihan yang bagus sih. Tapi lumayan lama, guys. Shovelku masih jelek. Apa mungkin ku coba batu aja kali ya? Oke, guys. Kita bakal meta menggunakan batu dulu ya. Oke, ini lumayan cepet. Dan aku juga bisa bikin furnace dari sini. Jadi, ya, yeah, it's a win-win situation. Mantap, 35 cobblestone. Kita bakal tutup soalnya ada mob-mob jahat. Aku takut. Oh my god, dia menembus dinding. Keluarkan aku dari sini, keluarkan, please. Aku harus dapat benda bagus. Hah? Apakah nggak ada benda bagus? Oh my god, jelek banget. No. Kenapa malah dikasih creeper aku? Itu kalau misalnya creepernya sempat nge-spawn, meledak aku, guys. Sampai meninggal ini berkeping-keping. Oh my god, jeleknya dapetnya aku. Tidak, guys, aku tidak akan menyerah.
Aku bakal memining semua cobblestone ini sampai aku mendapatkan diamond ya. Let's go, 37 diamond. Hah? Apakah ada... Oke, netherite, kita harus ingat ini guys. Posisi netherite ada di sini. Ayo, yang mana ini? Yang bagus dong, iron block. Gak ada iron block kah? Ayolah, tadi dikasih netherite block. Jangan ketutupan, netherite blocknya ntar hilang ini. Ya, oke, nice. Mungkin aku harus keluar dulu kali ya, supaya aku naruhnya bisa PW gitu guys. Kita bakal coba ke atas gini, pakai ini. Oh my god, ada note block lagi. Hey, mana benda bagusku? Gak ada benda bagus di sini. Comment block bisa dipakai kah? Enggak bisa. Comment block sangat tidak berguna jika kamu survivor. Ingat itu terus guys, ini kenapa ada spider. Aku bukan Spider-Man. Kamu pergi, aku gak mau digigit spider. Kita bakal taruh 8 yang terakhir dan sampah semua. Yep, cobblestone menjadi cobblestone. Aku tahu guys, ada meta yang lain. Aku punya meta kayu. Kalau misalnya kayu kan bisa dapat 4 plank. Nah, itu dia yang bakal kuincer guys. Oh my god. Crafting tableku tadi ada di mana? Ini dia guys, let's go. Kita bakal coba bikin X dulu guys. Dan kita bakal membikin roti soalnya aku sangat lapar. Aku mau meninggoy. Yo, kumpulin kayu dulu yuk. 44 berarti satu pohon ini bisa menghasilkan 24, 30 dan 36. Wah, oh my god. No. Cepat 36 birds. Itu bukan 36. Aku lupa kalau misalnya 44 doang. You know what? Langsung aja pasang. Hey, mana yang bagus? Please, berikan aku yang bagus. Bagus dong. Oi, bang, tolong bang. Aku dikejar creeper bang, no. Gak ada yang bagus guys. Terscam creeper. Kayaknya ini blok-bloknya takut gak ada creeper. Ini apa sih? Ini apa woy? Benda apa ini? Itu struktur blok kah? Oh my god. You know what guys? Karena aku punya satu buah iron di sini, aku bakal coba bikin iron shovel. Nah, dengan ini aku bisa menghancurkan dirt dengan cepat kan? Mantap. Oke, waktunya mengkacungkan diri sendiri. Oke, guys. Jadi di sini aku udah punya satu stack setengah. Kita bakal coba pasangin semuanya ya. Game Minecraft ini entah kenapa jadi terlihat seperti game gacha ya guys. Oke, kita bakal coba pasang. Apakah ada sesuatu yang bagus? Kalau bisa sih aku pengen dapetin itu diamond block guys. Atau enggak, ya iron block lah. Lumayan kan biar bisa jadi kaya gaming gitu aku. Ini aku gak dapet apapun kan. Oh my god, aku... spawner babi. Yes, makanan. Akhirnya di sini ada block yang berguna guys. Di sini aku juga dapet block of netherite. Tapi aku masih belum punya diamond jadi itu gak berguna. Dan ini aku dapetnya sampah semua kah? You know what, bahkan aku spam. No, ini dia, let's go. Iron block, yes. Terus yang mana lagi? Aku butuh diamond dong. Diamond, apakah gak ada diamond? Please. Ini bloknya di Minecraft ada berapa banyak sih? Lock of the sea? Buat apa woy? Gak butuh. No, diamond block gak ada. Well, tapi seenggaknya aku udah dapetin iron sih guys. Aku bisa bikin armor kurasa. Atau aku bisa bikin iron axe. Supaya aku bisa menebang pohon dengan sangat cepat. Kayaknya paling efektif itu ngancurin pohon deh guys. Satu blok dapat 4 soalnya. Yo, kita bakal hancurin semua pohon-pohon di sini ya. Tebangi semua sampai gundul. Tapi jangan lupa direboisasi ya. What? Dengan waktu yang hanya setengahnya ngancurin dirt ini, aku berhasil dapetin 2 stack guys. 3 stack malahan ini ya. Oh my god, kayaknya emang nebang kayu ini the best ya. Aku bisa dapetin block dengan sangat cepat dan aku bisa dapet diamond, ya kan? Ya kan, please diamond dong. Ayo, please. Mana diamondku? No. Ini blok apa sih? Ini blok-blok gak berguna, guys. Mana diamondku? Kenapa aku dapetnya spawner babi lagi, woy? Barang gak berguna. Semuanya barang gak berguna. Ini aku dapetnya kok barang sampah semua. Apa-apaan ini? No. Aku dapetnya ini blok-blok random gitu loh, guys. Random beda. Kayak lihat ini. Aku dapetnya scaffolding lah. Kaca lah. Kacanya warna-warni. Enchanting table. Oke, ini lumayan berguna aku rasa. Dan yang lainnya sampah. Yup, semuanya sampah kecuali... ada lapis. Oke, aku bisa mengenchant guys, let's go. Dan aku juga dapat ender chest serta dapat comment block. Andai aku bukan survival guys, aku bisa menggunakan kekuatan ini. Sampah guys, sampah dapatnya jelek-jelek banget. Enchanting table bahkan coba
Oh my god, kenapa tadi ku hancurin dah? Ya, nah ini ternyata zero IQ guys. Kenapa tadi ada enchanted table ku hancurin gitu loh? Udah tahu sendiri kalau misalnya di dunia ini semuanya random. Naidi, ya udahlah, ini kenapa sih datang ke aku babinya pengen dibunuh apa kamu? Itu babi gak sayang nyawa apa guys? Udah gila dia. Well, lihat sisi positifnya Naidi, aku udah punya beberapa makanan buat nanti malam. Aku bakalan kumpulin beberapa batu supaya bisa bikin furnace dan kita bakalan bikin furnace. Yap, furnace. Kenapa hidupku seperti ini banget guys? Gak ada yang berjalan sesuai dengan kemauanku. Furnace di sini ada nggak tadi? Ya, kayaknya nggak ada deh. Smoker atau furnace please, gak ada kah? Oh my god, aku naruh segini banyaknya masa nggak ada sih? Ini gagal masak daging di dalam cauldron bisa nggak ya? Oh my god, jangan diserang dong, aku udah merana di sini. You know what, kalau misalnya gini terus aku hanya ada satu jalan keluarnya ya. Makan mentah. Wah, kumpulin kayu lagi. Aku tidak akan menyerah sampai seenggaknya aku dapetin furnace ya. Tujuan video Minecraft hari ini adalah untuk mendapatkan makanan yang layak. Gak mau makan makanan mentah guys. Tujuan video kali ini mungkin akan terlihat sangat mudah kalau misalnya Minecraftnya biasa guys. Tapi di dalam Minecraft yang semua benda kalau misalnya ku taruh random, ini udah sangat susah. Kalau misalnya gak hoki-hoki banget, aku gak bakalan dapetin furnace sampai videonya ini sejam mungkin guys. Ayo kehokianku, aku percaya padamu. Berikan aku furnace. Furnace. Mana ini apa? Oh my god, diamond guys, let's go. Yes, ini dia. Aku bisa dapetin diamond axe, mendapatkan block lebih cepat lagi. Akhirnya Dewi keberuntungan memihak pada aku guys. Tapi aku masih belum dapet ini ya, furnace. Mana furnace-nya? Cepat, berikan padaku semua furnace di sini. Oh my god. Oh, ada creeper. Kenapa aku bisa bikin spawnnya creeper? No, keluarkan aku dari sini. Please, furnace. Gak ada furnace kah? Wow, aku dapat diamond ore. Mantap, nambah satu lagi diamondnya guys. Lumayan, 3 stack kayu. Dan aku tidak mendapatkan satupun furnace. Yep, ini adalah dunia yang sangat-sangat adil dan hoki, ya kan? Well, kita bakal ambil sisi positifnya lah guys. Kita seenggaknya dapat enchanted table. Jangan dihancurin, Naidi. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Kita bakal coba bikin diamond axe guys, supaya aku bisa menebang dengan lebih cepat. Dan kita bakalan coba enchant. Nah, ini dia. Baru efisiensi 1 guys. Aku akan mencapai tujuanku dengan semakin cepat sekarang, mendapatkan babi goreng. Yes, let's go. Kita bakal coba tebangin dark oak forest yang sangat banyak kayunya ini. Gila guys, ini sangat cepat daripada iron axe biasa. Oh my god, aku udah gak punya makanan lagi. Masa ya aku harus makan cotton flesh? Aduh, tolong jangan sakiti aku. Aku udah cukup menderita di dunia ini. Please, satu furnace dan aku sudah puas. Aku gak minta yang muluk-muluk kok. Tolong lah ya, ini udah banyak banget kayuku. Aku udah bisa bikin 3 stack lagi. Kita bakalan coba guys, apakah meta dark oak berbeda dari kayu yang tadi bisa mendapatkanku furnace. Oke, kita bakalan coba meta baru dark oak. Yuk, sini, mana semuanya. Aku mau. Oh, ini apa? Blast furnace. Let's go. Apakah bisa dibuat untuk memasak? Ya, kecewa. Aku emang dapat furnace tapi bukan yang blast juga ya. Aku butuh yang biasa. Oh my god, yes, let's go. Furnace, yes. Akhirnya guys, kita bisa memakan makanan yang layak setelah selama ini berstek-stek kayu, berstek-stek dirt. Semua aku korbankan demi momen-momen ini guys. Momen-momen untuk memakan makanan yang layak. Cooked pork chop. Yes, akhirnya hunger barku penuh. Ah yes, aku udah puas. Aku udah gak mau hal-hal yang lain. Well, mungkin bakal kuhabiskan naya ini harta kekayaanku. Kita bakal bikin celana diamond biar gak kedinginan, terus helmet biar kalau misalnya ditembak sama skeleton gak sakit kepalaku. Dan ya, udah selesai guys. Tujuanku di Minecraft kali ini sudah selesai, yaitu adalah untuk mendapatkan makanan doang. Makanan guys, kelihatannya emang gak terlalu susah, tapi ini aku bener-bener gak hoki guys. Dari tadi gak dapet woy. So ya, jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan comment. And I'll see you guys in the next video. Tarik outro-nya.